supirnya walaupun agak sepuh tapi insya Allah dia keren banget nyupirnya. Nah. Supirnya ini supir tidak tertandingi di Marus. Ya. Dengan Pak siapa nih? Pak Naro. Ya? Pak Naro. Pak Naro. Ya. Tuh lihat guys, putih supir rambutnya tapi semangatnya luar biasa guys. Semangatnya oke. Boleh Naro tua tapi berjiwa muda. Ya kene. Tuh lihat tuh. Lincah jarinya tuh, memainkan nah stangnya. Stangnya kayak pesawat. Selalu dilus ya Pak De. Kita otak Pontianak guys, menggunakan bis Marus berangkat jam 3 dipergerakan ke Pontianak subuh. Perjalanan dipergerakan sekitar 12-14 jam. Minta doanya mudah selamat sampai tujuan. Mantap tuh guys, ini masih Kedami nih guys, masih wilayah Putu Sibo, masuk kecamatan Putu Sibo Selatan. Mana penjara kak? Masjid. Jalan penjara kak? Oh. Diperkirakan sampai Pontianak subuh ya Pak De? Iya. Yang lebih jam 6. Biar cepat yang penting selamat Pak De. Keren Marusnya guys, tempatnya luas. Ada nomornya kak, belakang. Nomor 4. 4 apa? 4A. Belakang. Lurus tuh. Itu nomor depan 1, 2, 3, 4. Ada nomornya. Duduk. Karena bingung ditulis pak ya? Ada tulisannya tak? Kita berhenti jalan guys, ada penumpang, yang nunggu di tengah perjalanan. Jangan naik bu, sekitar ketemu lagi nanti. Ada dulu. Oke Pir, dilanjut Pir, perjalanannya Pir, hati-hati Pir. Kok nangis bu? Sedih ya? Tenang bu, sampai jumpa lagi nanti.
Bos. Oh, bos. Aduh. Ini Naga Kalis, guys. Kecamatan Naga Kalis. Saya lama di sini Vale dulu. Tahun 92 sampai 96. Berarti nak ketemu kita deh. Aku 95 pindah kali itu. Deh. Lama di Samawat tahu. Berarti kenal dengan Bu Ayang, guru Kapus Semarang tahu zaman tuh. Ayang Kedamin. Kenal. Kala saya tidur di rumah sudah. Dua ayang ngajar di Samawat tahu. Dua ayang apa namanya satu yang udah meninggal tuh. Yang namanya anak yakin. Mana itu bayang deh? Ah, yang Kedamin tuh enggak tahu, mau hilang sampai sekarang. Enggak muncul-muncul lagi. Dulu masih sepi deh bang. Bukan sepi lagi. Hampir sampai di Tepuai, guys, kita istirahat.
makan-makan dulu, minum dulu, ngopi-ngopi dulu di sini. Mampir di rumah makan Tepuai sebelum dilanjut perjalanan menuju Pontianak. Oke guys, kita makan dulu guys ya. Selamat berliur melihat kami makan di Tepuai. Oke, sobat Bunut Explore, mohon maaf ya untuk perjalanan antara Tepuai sampai Sanggo Sosok tidak kami eksplor karena perjalanannya malam hari. Hanya yang terlihat adalah kegelapan, jadi saya nggak ambil videonya. Nah, sekarang sekitar jam 1 lewat. Kita sampai di Sosok, kami mampir di rumah makan Sosok. Ada beberapa penumpang yang turun naik nih. Mungkin ada ngambil barang yang ketinggalan dalam atau apa yang diambil. Ada beberapa bis yang mampir di sini, ada bis Damri juga tuh lihat di depan kita. Penumpangnya lagi pada makan di dalam. Ini ada bis Eva. Bis Eva nih Sintang Pontianak. Tadi ada bis yang berangkat mampir juga di sini, bis Sintang Singkawang trayeknya. Biasa rata-rata bis besar mampirnya di Sosok, di rumah makan ini. Kita berhitung ini, kita berhitung simbol. Kita lihat ke dalam untuk rumah makannya. Rumah makannya Roda Minang. Ramai dalam tuh. Tempatnya lumayan luas, bagus, bersih juga. Nah, ada musolahnya bersih, musolahnya terus. Kamar mandinya bagus. Alhamdulillah guys, kita udah sampai di Pontianak nih. Sekitar jam 6 kita mampir di tempat transit kita di Mes Benda Nomor 10, Jalan Cokro Aminoto kalau nggak salah ya. Tapi penuh nih guys hotelnya, penginapannya, karena kebetulan ada acara gawai daya di Pontianak sehingga hotel atau penginapan Mes Benda penuh. Kami pindah ke hotel sebelah. Kata hotel apa namanya tadi? Itu apa dong? Hotel Perdana Inn, sebelahnya Max Pemda Kepulauan Solo. Untuk transit di hotel ini, karena jam 1 kami akan check-in ke tempat kegiatan. Ruyu semua, mana salam literasinya? Halo guys, alhamdulillah kita sudah sampai di Pontianak nih dengan selamat. Kita sekarang mampir di Mes Pemda Kepulauan Solo karena kita nggak bisa check in ke hotel. Check innya jam 1, makanya saya transit di sini dulu. Perjalanan lancar jaya, kurang lebih waktu tempuh 14 jam sudah sampai di Pontianak. Oke, terima kasih guys yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe ya guys ya. Kami akan istirahat, tidur-tidur, baring-baring, ngopi-ngopi. Oke, yang sudah nonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini mama sudah datang nih. Gracias.